mau lawan gue itu pakai bukti sama fakta yang akurat. Jack. Tanggapan berbeda Nikita Mirzani soal konser tunggal Barbie Kumalasari dengan harga tiket 15 juta rupiah. Ini katanya. Nikita Mirzani mengomentari Barbie Kumalasari yang berencana menggelar konser tunggal. Artis sensasional itu mengatakan rencana Kumalasari untuk menggelar konser tunggal adalah sebuah sensasi. Nikita pun membandingkan dirinya dan Barbie Kumalasari meski sama-sama kerap cari sensasi. Kalau gua nggak bisa komen apa-apa karena dia kan cari uangnya seperti itu. Ujar Nikita Mirzani saat ditemui di Polda Metro Jaya pada 25 November 2019. Kalau gua kan punya sensasi tapi sensasi gua kan nggak murahan tambahnya. Nikita Mirzani justru kasihan dengan Barbie Kumalasari yang mengaku menggelar konser dengan harga tiket mencapai 15 juta rupiah. Ia meminta masyarakat mempercayai apa saja yang disampaikan Barbie Kumalasari. Kasihan, duitnya juga enggak seberapa. Beritain aja terus ya kan, namanya Barbie, kan punya kehidupan sendiri. Udah berbeda, dibilang konser 15 juta iyain aja, ucap Nikita Mirzani. Barbie Kumalasari sepertinya tak main-main soal rencana menggelar konser. Dalam sebuah tayangan infotainment, Barbie Kumalasari mengaku akan menggelar konser tunggal dalam waktu dekat dan membandrol tiket hingga 15 juta rupiah. Bagaimana menurut kalian guys? Terkait hal ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih telah menonton.